Ya, alhamdulillah hari ini sudah kita tandatangani dengan dinamikanya sesuai klaim demokrasi. Dan tentu ini belum selesai. Harapan kita memang tahun ini kanun RAPBN bisa kita sahkan sesuai jadwal. Harapannya akhir November, tapi kalaupun meleset 1-2 hari, ya mungkin awal Desember. Dan mudah-mudahan kedepannya lancar. Yang jelas, jadwal yang kita sepakati, walaupun sedikit terlambat, mudah-mudahan tidak melewati tahun 2018. Dalam pertemuan tadi, Pak BLT, apakah sudah ada komitmen dengan Dewan pada minggu keberapa akan disahkan paripurna? Kalau komitmen sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Dulu kita sudah komit sesuai yang disampaikan kepada media 30 November. Cuman ada kendala teknis, terutama input hasil pembahasan. Input per kegiatannya. Dengan terbitnya kanun otsus kan ada anggaran yang digeser ke kabupaten kota. Nah, teknis inputnya yang memakan waktu. Tapi saya selalu pesan ke kepala Kabupaten Keuangan itu lembur. Dan hari ini sudah. Dan mudah-mudahan hasil KUAPBS hari ini juga akan ada pekerjaan teknis lagi ya. Saya harapkan tidak lebih dari berapa hari Pak Jamal? 6 hari. Dengan pembahasan. Oke. Selanjutnya nilainya kan bertambah Pak Gub dari 15,8 menjadi 17 lebih gitu. Kira-kira tambahannya itu apa, program apa kira-kira? Itu Pak Jamal yang tahu. Saya pikir programnya banyak. Ada juga yang insentif untuk guru seluruh Aceh, ada 13.000 guru SMA yang mulai tahun ini kita berikan 500.000 per bulan untuk 12 bulan. Per orang. Selain itu? Kemudian ada pengadaan untuk mobiler sekolah yang sudah tidak pakai, terutama daerah-daerah terpencil, daerah Singkil, Barat, Selatan, Tengah, sudah menjadi perhatian pemerintah Aceh. Kemudian juga ada di kanun untuk pengembangan syariat Islam yang merusakkan 5%, saya pikir juga itu sudah terpenuhi. Dan banyak hal yang lain, termasuk rumah-rumah duafa yang kita bangun sampai 6.000 unit pada tahun ini. Insya Allah. Terima kasih. Satu lagi harapan saya, mohon nanti pada saatnya lelangnya dikawal oleh kawan-kawan. Oke, media ya.